Tidak mengenal lelah, inilah sosok Nenek Hanim 80 tahun yang merupakan Kartini penggerak roda perekonomian keluarga. Selaku pembuat roti tradisional khas Kuala Tungkal, ia mampu membiayai sekolah anaknya hingga ke perguruan tinggi. Dan pemirsa, informasi ini turut menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Mari bersama kita memutus rantai penyebaran virus corona di Provinsi Jambi dengan tetap berada di rumah dan manfaatkan waktu Anda di rumah bersama sajian informasi Jek TV. Dan jangan lewatkan program Detik Jambi pada pukul 4:30 sore. Saya Hamidah Rizky undur diri, selamat siang dan sampai jumpa. Jek TV, inspirasi kita. Semangat Kartini terus mendarah daging pada setiap generasi dan bertransformasi mengikuti perkembangan zaman. Saat ini perempuan tidak lagi hanya mengurus rumah tangga, melainkan turut berperan dalam membantu roda perekonomian keluarga. Inilah sosok Nenek Hanim, pembuat roti tradisional khas Kuala Tungkal. Dirinya mengatakan sejak tahun 1987, berbekal pengalaman yang diwarisi oleh kedua orang tuanya, ia telah menggeluti usaha sebagai pembuat roti tradisional khas Kuala Tungkal. Diungkapkan Nenek Hanim, seluruh unsur dalam keluarga memiliki tanggung jawab dan kewajiban mendukung demi terwujudnya kesejahteraan keluarga itu sendiri. Peran perempuan sebagai pahlawan ekonomi pada keluarga layak diperhitungkan. Sebab menurutnya perempuan bukan hanya bisa menjadi pendamping suami, tidak pula hanya menjadi ibu dari anak-anak, tapi juga bisa berkontribusi dalam hal nafkah keluarga. Nah, dengan pekerjaan ini saya dapat membantu keluarga saya yang bisa menyekolahkan anak-anak. Anak banyak, Pak, 7 anak. 7 anak. Ya. Alhamdulillah sekolah semua ya. Iya. Saat ini mungkin sudah ada cabang kita Jambi ya. Ada tuh di Sipin tuh cabang Jambi, di Selincah. Di Selincah Sipin. Iya, di Patimura. Menunggu mengharapkan suami aja, belajarlah berdikari. Baik, lebih enak duit sendiri. Apalagi sekarang pegawai negeri tak cukup, Pak ya. Betul, betul. Jadi istrinya harus bantu. Surya Kurniawan, Jek TV melaporkan.